guys, welcome back to my YouTube channel. Ayo lah memusa. Mantap. Seorang lelaki yang pernah difitnah. Wait. Ow. Untuk naik konten aku. Tahu, seorang lelaki yang difitnah. Tak handsome. Iaitu Syarul. Okay, Syarul. Gini ni kita tak ada gapo dah. Ni kita ada. Tak ada gapo dah. Memang kita sanggup mungkin. No, pisau kita ruo. Bukan. Ini adalah konten yang serius. Serius betul. Okey, Syarul. Yeah, konten hari ni sebenarnya konten podcast. Okey, podcast. Okey, Syarul. Boleh tak? Mu menceritakan pengalaman sedih ataupun perjalanan sedih hidupmu lah. Contoh apa ialah macam sedih banyak sedih ni. Sedih contohnya macam mana? Kisah apa? Kisah dalam hidupmu yang rasa sedih dan patut di-sharekan. Contoh macam aku rasa aku ada kisah sedih aku. Aku nak di-sharekan cuma aku tak tahu nak share mana. Okay, kita ada sekalau mu ada cerita sedih, mu akan share dengan bini mu, dengan orang paling rapat. Betul. Bukan sebagai rahsia, sebagai macam kita nak luah. So podcast ni adalah lebih kepada meluahkan lah. Aku bukan bongkar ke rahsia, cuma meluahkan rahsia perjalanan sedih mu. Faham? Tapi kita dua meh tak perlu podcast, tak perlu konten dua meh. Biasanya kita dua memang share masalah dua. Memang kita share masalah dua. Betul ke? So, tapi ala-ala ada podcast ni, lo meh nak tahu kisah sedih aku lah. Aku nak tahu sebabnya aku nak share juga dengan orang lain. Aku nak suruh orang lain tahu hok YouTube mula ni tengah naik. Alhamdulillah. Okay. So, ramai mesti ada komen, ui, bestnya jadi Syarul, bestnya, tak apalah Syarul ni, tak apa. Tapi dia tak tahu perjalanan hidup kita nak sampai ke tahap tu. Dan dia nampak je kita ni happy buat konten, tapi dia tak tahu kisah sedih kita. So, aku nak orang tahulah. So, aku tak usah bagi orang macam, aku bagi contoh lah. Orang duk ayak, Alipay tak apalah, kaya ke apa. Ya. Dia nak sampai tahap tu perlukan dia tahu. Betul. Untuk berjaya. Betul. So aku nak tahulah juga pengalaman mu kan. Bukan untuk nak sampai tahap ni, ikut apa pengalaman dalam kisah hidupmu hok dulu-dulu. Hok mu boleh sharekan. Ada pengalaman sedih kita tak boleh share dak. Ni hok mu boleh sharekan. Aku tak usah paksa. Kita stay ikut. Kita tak nak lari topik. Kita stay ikut topik lama cakap pengalaman Syarul boleh sampai tahap ni. Kita stay ikut topik tu. Syarul. Okey. Syarul start dengan Alif. Syarul ni tak ada apa-apa. Kijau dah gapada masa tu Syarul baru pergi sekolah. And Syarul dengan Lami ni ada jadi tali saudara gitulah. Jadi Lami lah tolong kenalkan Syarul dengan Alif apa semua. Masa tu Alif pun jujur, Alif pun belum tahu. Belum, dia tak naik lagi masa tu. And aku pun tak kenal. Sejujurnya aku pun tak kenal. And aku tanya Lami kerja kamu videografi kamu YouTube. YouTube buat kamu. Aku tak tengok YouTube, aku tahu untuk video. Untuk lagu. Itu je. And aku join. Aku join tu sebab aku rasa aku minat berlakon. Aku rasa masa tu lah walaupun aku tak ada bakat. Aku rasa aku minat berlakon. Aku join. And kalau nak diceritakan kisah nak boleh kesampai setahap ni dengan korang cakap view Syarul dengan pencapaian Syarul sekarang. Ali pernah cakap dulu kita orang first tak berbayar. Hanya tolong tu. And lepas pada tu start berbayar tapi kira per konten. Dulu short film satu bulan hanya berapa konten. Ali start role baru, dia start bayar satu video RM20. Sebab kita orang ni pekerja masa tu. And semua pekerja, talent, semua kita orang lah. Masa tu ada Apik, Syarul, Laming, Long. Tapi yang ada masa tu Syarul dengan Apik and Laming. Long dia jaga-jaga ada. Masa tu kita orang duduk satu rumah. Dah bayar apa? Bayar satu video jujur RM20. Sebulan hanya buat video. Jadi berapa RM20 je ada. And jadi kita orang hidup masa tu Syarul dengan Apik hanya harian makanan Syarul roti gardenia sandwich
bersoskan sos cili. Ah, itu harian. Jadi kita orang pun ada limit. Pagi kita orang makan sekeping seorang, letak sos sekeping seorang, petang tengah hari sikit sekeping seorang. Jimatlah untuk untuk bagi sempat satu tu tu. Okey. Makan satu-satu ikut hari ya. Dalam sebulan tu kena habis sebelum tambah tempoh roti itulah. Tak pun cuma untuk bagi cukup bajet jelah. Sebab tak ada bajet kan macam tu. Okey. Lepas tu Alif pun untuk gamar dia tak kenal. Betul. 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 Masa tu Alif pun gamar dia tak kenal. Alif pun nak naik. And stop habis tu Syarul kahwin. Syarul kahwin. And Syarul pun masa sebelum Syarul kahwin, Syarul tak ada dalam AI. Lepas pada Syarul kahwin, baru Syarul masuk balik AI. And lepas pada Syarul kahwin lah, banyak sangat dugaan. Sebab masa Syarul kahwin tu Syarul tak ada apa-apa. And alhamdulillah Syarul bersyukur sangat-sangat di zaman Syarul 2020 tu ada lagi family yang orang cakap family yang tak kisah. Maaf semua. Di 2020 tu di zaman orang jual anak. Serius Syarul cakap di zaman orang jual anak. Mas kahwin macam jual anak. Antara macam jual anak lah. Ini Syarul jumpa family yang Syarul pergi seorang, biasa orang buat family, Syarul pergi seorang untuk tanya. Merisik. Biasa orang buat family. Tak, Syarul pergi seorang. Family cakap apa? Anis cakap macam mana? Anis setuju. Lepas tu macam mana majlis apa semua? Tak nak semua. Majlis, mas kahwin, cincin, apa semua, hantaran, apa, anything, majlis, tak nak. Dia hanya nak akad nikah. Di situ Syarul rasa macam, wow, ini rezeki aku. Aku jumpa family macam ni. Okay. Lepas tu kalau pasal benda tu kahwin ke pukul ke macam kalau aku panggil royaknya secara straight aku panggil kahwin free lah tak? Ya, betul. Dia umpama macam kahwin free. Sebab masa tu Syarul bukan tak ada langsung, ada duit. Syarul siap cakap lah dia dekat family dia. Sebab nak kahwin kita memang kena ada duit lah. Kita nak kahwin kena ada duit. Takkan tak ada duit. And Syarul bincang dengan family Syarul, betul lah family Syarul cakap tak boleh macam tu, nanti family dia cakap apa pula kahwin macam tu, habis tak ada apa-apa kan. Syarul cakap dekat family dia cakap sekarang ni tak payah kisah pasal saudara mara belah dia ni nak cakap apa, kahwin apa. Sekarang ni siapa nak kahwin, anak siapa nak kahwin. Okey, lepas bila Syarul dah kahwin, dikurniakan Syarul dah dalam AI lah, dikurniakan rezeki seorang anak. Masa tu ekonomi tak berapa nak stabil sebab masa tu PKP kan. Betul. Masa tu PKP and time tu tak ada Alih lagi ah? Ada. Time tu short film ke dalam ni dah, KL dah. Masa tu time raya beranak. Time bini beranak. Time Anis. Aku lupa short film kau ke apa, tapi aku rasa masa tu duduk time mu short film aku mu ada anak dah time tu. Tapi mu kahwin dah time tu. Mu ada anak dah time tu. Raya ada dah time tu. 2018. Tak ada. 2019. Aku kahwin 2020. PKP raya ada dah kau tak lagi? Raya beranak PKP. Ryan beranak PKP. Dia ada situ. Ryan beranak PKP. And dugaan tu dah ada. Yang part yang paling sedih bagi Syarul lah ni. Sebab Anis dia mengandung rezeki kita orang masa tu dalam PKP. Masa dia Anis nak masuk wad untuk bersalin, kan masa tu PKP sangat ketat. Jadi Syarul hanya boleh hantar, dia nak bersalin hanya boleh hantar depan hospital. Hanya boleh hantar depan hospital. Okey lagi, okey boleh accept lah peraturan tu. Okey. And kita ni tunggu-tunggu kalau bukan PKP kita boleh masuk. Duduk sebelah pegang tangan sambut anak kita. Sambut. Masa tu Syarul tak boleh masuk.
Sebab PKP, Syahrul hanya boleh duduk depan hospital, tepi longkang, menunggu result. Okay, lepas tu doktor panggil. Selesai apa semua, sebab tak boleh hasil, doktor panggil. Doktor panggil, ingatkan dapat masuk tengok anak, jumpa anak, boleh pegang ke apa. Tapi tak boleh. Dia cuma bagi uri, apa tu? Uri. Dia hanya bagi uri. Aku tak nak uri, aku nak tengok anak aku. Aku, dia kalau korang duduk situasi Syahrul masa tu, Syahrul akan fikir apa? Macam mana dengan bini aku? Sebab bersalin ni bertaruh nyawa. Antara isteri dengan anak mesti akan faham kan? Dia jadi macam mana bini aku, macam mana anak aku, selamat ke tak? Tiba-tiba doktor panggil, kita dah happy ni, ingat boleh keluar. Tiba-tiba dia panggil uli. Aku balik, aku tanam di cara kampung lah. Balik tanam, tak tengok lagi anak? Tak boleh tengok lagi. Aku balik dengan harapan hancur lah. Pakai uli aku, nak tanam tu, gali lubang. Nak tanam lah. Lama, dekat sejam ke aku tunggu tengok uri tu. Macam mana rupa anak aku lah? Adakah sama dengan aku? Sama dengan bini aku? Macam mana rupa anak aku? Aku tak apalah. Cuba kuatkan diri dulu. Gambar-gambar tanam-tanam apa semua. Lama gak kena tahan. Kena tahan dalam ward, tak boleh keluar. And rasa macam masa tu memang Syahrul down. Masa tu lah yang korang cakap mana konten. Okay. Aku pergi, ya, walaupun aku tak ada anak, aku tak kahwin lagi, cuma aku pergi lah. Aku rasa bila bini kita mengandung, kita nak, bila beranak, kita akan sambut. Betul. Anak. Tapi betul. Yang kita dapat sambut, ada dan mu dapat sambut adalah uri. Ha. Tapi bukan salah hospital, betul. Dia cuma sebab, jaga. Sebab ada peraturan. Ni bukan nak marah peraturan, ni sekadar share je lah. Cuma share je lah. Tapi aku rasa, kalau bagi aku berat. Sebab kalau anak kedua aku boleh terima. Nah, ini anak first. Isteri mesti nak sokongan daripada suami. Duduk sebab tepi. Yalah, tu dia first. Bertaruh nyawa. Okay lah. Lepas tu, disebabkan tu acara down. Tak boleh nak fokus kerja apa semua. Duduk kampung lama. Syahrul tak ada cakap lah. Ini sekarang lah baru Syahrul cakap. Untuk sekarang pula, bagi Syahrul, selepas pada selesai apa semua kan, boleh, kira dah boleh keluar lah. Dah boleh keluar. Hari ke berapa? Hari ke berapa tu? Hari tu, Syahrul seorang pelupa memang tak ingat, tapi lama sebelum dapat tengok anak. Lama. Bila Anis balik, dia still ada. Bila wife Syahrul balik dengan anak balik, tapi dia still ada orang panggil masa dia mengandung, tak alahan. Alahan dia tu still ada. Masa dia mengandung, alahan dia tak boleh bau suami. Bukan tak boleh bau suami, tak boleh bau Syahrul. Jadi tak boleh duduk sekali. Dia tak boleh bau suami lah. Dia punya allergy, apa tu? Alahan. Kita dah tak boleh tengok, dah boleh keluar, ada alahan lagi. Terpaksa kena faham isteri dah tak boleh bau, and kita tak jadi terpisah lagi dengan bini. Sebab bini duduk rumah mertua, cara duduk baby kena berada dengan ibu. Semua nak tengok baby pun tak boleh sebab ibu alah. Jadi dia duduk rumah Harold kat Kelantan. Lepas tu itu jelah. Kalau tu cuma kalau nak tanya sekarang sekarang ni bagi aku, kalau benda aku rasa sedih lah bagi aku sekarang ni, aku tak dapat tengok anak aku membesar. Kalau aku tak dapat tengok anak aku keluar dengan umur tu, tak nampak dah membesar. Sekarang pun umur dia 2 tahun lebih. Masa dia umur bulan-bulan dia, aku sempat kira boleh spend time. Lepas pada tu aku terpisah, and anak aku membesar tanpa aku. Jarang-jarang lah, kira sebulan sekali aku boleh balik jumpa. Bila jumpa, ini yang part aku rasa macam
apa aku nak cakap? Ha, ini lah. Syarul balik sebulan sekali. Balik sebab Syarul ada adik ipar yang dah berkahwin jugalah. Muda lagi pada Syarul. Dia rapat dengan anak Syarul lah. Syarul balik. Syarul ni sebagai ayah. Syarul panggil lah Ayin. Dek, sampai baru sampai daripada KL, baru sampai ada Kelantan. Masuk rumah, nak anak dulu. Tak kisah isteri lagi, nak anak dulu. Anak, tapi adik ipar Syarul tu ada. Dia panggil adik ipar tu macam macam ayah dia lah. Sebab selalu ada dengan dia. Jadi aku rasa yang aku ni apa? Aku apa salah aku? And aku tak boleh tengok, aku tak boleh ajar apa yang aku nak ajar daripada dia kecil sampai dia besar. Bukan didikan daripada aku daripada bulan-bulan, umur dia bulan-bulan sampai umur 2 tahun. Umur 2 tahun kira didikan daripada Anis sendiri Syarul lah. Syarul dapat jumpa sebulan sekali. Balik pun yang paling Syarul terasa pasal tu lah. Balik macam Syarul nak bergurau kan, nak panggil contoh. Kita kan nak okay, kam contohlah, contoh kam tak adalah sebut kam datang sebab ayah dia minta. Siapa panggil dia macam tak kenal tau lah. Macam bercakap dia tak tu. Tapi dengan adik ipar Syarul tu dia dah macam ayah. Aku macam salah aku. Dah lah, tu je lah.